Assalamualaikum sahabat Darussalam TV. Untuk meningkatkan kesadaran para santri terhadap pola hidup sehat, Pondok Pesantren Darussalam mengundang UPTD Puskesmas Raja Pola untuk memberikan materi kepada para santri. Di awal materi, dijelaskan masalah-masalah yang sering dialami oleh para remaja di Indonesia, yakni kekurangan zat besi tinggi, kekurangan tinggi badan, kekurangan energi kronis, dan kegemukan. Kemudian materi terus berlanjut tentang masalah pergaulan remaja saat ini. Saat ini telah banyak remaja yang sudah masuk ke pergaulan bebas, sehingga angka pernikahan dini semakin meningkat tiap tahunnya. Saya Hilma Tusaima melaporkan, DS News Darussalam terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.